ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Casu. Sampean ada beberapa hari kemarin-kemarin sangi takon nang aku masalah YouTube channel konten, kemudian Instagram, internet dan lain-lain terkait lupis. Iku maksudnya ya apa, Casu? Oh, ngeten, Pak. Yo, atos YouTube Lubis dan YouTube Mbah Todin. Nah, niku kan ada yang mengklaim tidak boleh melihat YouTube-nya Lubis dan YouTube Mbah Todin. Lah niku memang betul-betul YouTube-nya Lubis atau Mbah Todin apa? Soalnya kan yang lebih mengerti, yang kula anggap yang lebih, yang tahu lah, saya anggap yang tahu, jenengan itu tak pengetahuan kula, teko informasi, konconin jenengan, yang tak leping kalian jenengan itu, sanjangin jenengan itu, lebih paham tentang IT, ngerti lho, Pak. Lebih paham tentang IT, lah, makanya kula niku tanggap yang jenengan, kata bermain YouTube, nah, yang tentang masalah ilmu mangkul, masalah keimaman yang di YouTube, Instagram atau dan lain-lain, pokoknya dunia internet lah. Nah, niku jelas yo nopo nek menurut jenengan ta, ngoten lho. Menurut jenengan nek kula kan wong awam, mumpun mboten ngerti apa ngoten niku. Dampaknya dan manfaatnya niku yo nopo. Oke. Satu persatu kula jawab. Kita ini sebagai orang jamaah, orang iman. Sing diarani orang jamaah iku yo apa sih? Nah, menurut Aba Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawwa. Jadi kita ini harus tabi'ul Hasan kepada beliau Aba Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Nek awak dhewe iki tidak tabi'ul Hasan kepada beliau, amalan kita ya rodun mardudun taek bonjrot. Karena apa? Fu bibaitul awal fal awal. Berarti kita ini sebagai orang jamaah itu adalah menurut Aba Jenul Hasan orang iman, orang Islam yang bisa melaksanakan ilmu mangkul faham. Dan orang paham itu padha karo wong kuwi. Jadi Aba Jenul Hasan ngono. Napa niku Pak ya padha ae karo wong jahil kita bunuh kuwi ben rokok akmu. Nah, terus isnadnya harus mutasil menyambung. Dan Aba Jenul Hasan sanadnya itu sampai gurunya Aba Jenul Hasan tapi ahum sampai Bukhari sampai Muslim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Jibril sampai Allah. Itu namanya istadah mutasil kan gitu, nyambung. Karena kayaknya niku mang putus di tengah jalan mukoti. Bahasanya apa itu mukotek, putus di tengah jalan. Itu berarti rotun kan gitu. Terus taruh di mana? Secara teori dan praktek. Adine Quran hadis secara teori praktek yo harus pas sesuai dengan teorine ngaji Quran hadis mangkul tadi itu. Sumbernya dari mana? Bersumber harus dari ilmu mangkul yang bersumber asli dari Aba Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawwa gitu.
Nah, dikerjakan dengan hati niat lillah karena Allah. Begitu, Cak Su. Nah, terkait dengan IT, ini kan di luar jamaah ya. Di luar jamaah. Tetapi, IT dan teknologi, walaupun di luar konteks dunia akhirat, tapi ada manfaat dan mudorotnya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya biasanya Pak Dewi Gorongono internet biyen zamane ulek-ulek zaman desa kampungan Gorongono listrik kirim surat berbulan-bulan kae teko. Terus marono kirim berita berminggu-minggu kae teko. Iki ono SMS sedina sak menit wis teko. Cak kabare apa peno ndek Mojokerto, di Surabaya. Oh, api dek kabarku. Aku saiki tambah ngadengan konolku wayu mana lah. Kan gitu. Apa-apa masih ngadengan itu ya. Konol ngadengan ya. Ini maksudnya Allah ya. Disyukuri. Gitu. Terus mari ngono IT. IT itu teknologi. Sampai paham gak? Siapa yang menciptakan ilmu IT? Internet, teknologi, Instagram, Facebook, dan lain-lain sejenis internet. YouTube, Google, dan lain-lain. Itu banyak yang menciptakan ilmu itu adalah Allah. Allah, Jasu. Tidak bisa lepas dari Allah, semuanya Allah. Cuma Allah diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Kebetulan, tiga orang yang punya WhatsApp, punya Google, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tiga orang Bani Israel. Kebetulan mereka itu berkeyakinan Yahudi. Gitu loh. Alhamdulillah Allah pare ya. Aku resuk aruk-aruk apa. Gitu. Karena aku dewe kan pernah jadi babune negoro, Cak Su. Suka ngepel antene negoro. Ngono, Cak Su. Nah, bidang itu, nonggone pasukan siluman. Gitu, pasukan siluman, kadang yo macak dadi wong gendeng begendeng ke pasar, ngono wae. Kadang yo dodol bakso, ngono wae. Kadang yo gombol purel-purel ngono iku sing ayu-ayu. Kadang kalek jempol iku makro, man ngono dosa. Kadang-kadang gombol lo mendem, gombol kartel bors narkoba, pokok mati kayak, ya kapan aku boleh sekarang awas dia kan petani ya su, petani utuh. Nah, itu aku bisa. Petani ya nanti gak mau pacul, gak mau arit ya su, ngono lo. Cuma pacul itu cowili, arit itu cowili, diselipin tak kayak tuh ngono lo. Terus terkait dengan tak lupis, dengan tak kocin. Mulai saiki peno aja kadek muni Mbah Tojin dicetak Pak Amir sampeyanku. Ngene dak diceritane. Ana kecil Kediri ku nyelok Mbah Tojin. Pak Amir kula niki mantun ngomong kali Mbah Tojin. Tojin kuripe ya jero bae. Ngawur aku. Ngono. Iki lho tak Tojin ngene gitu. Jadi masalah sudah terlanjur masuk notulen. Channelnya Lubis di YouTube itu pun aku sama sekali tidak pernah melihat. Nonton pun tidak. Hanya saya tahu dari tag nasihat Bapak Imam. Begitu. Kita orang-orang yang membuat notulen itu izin Pak Amir dimasukkan notulen. Nah ini perlu dicermati. Itu Pak Amir yang gak tahu dulu YouTube. Pak Amir yang gak ngerti channel kok. Pak Amir sampai itu berarti kan ada sing ngadani. Nah, gawe notulen niku mang izin Pak Amir nyodorno Pak Amir. Niki enten YouTube sinten Lubis jugane Abdurrahman putine Mbah Min. Ku channele mengaitkan kali Cak Tojin Pak Tojin. Nah, mengajukan ngono. Napa kula lebetaken notulen mawon Pak Amir lho. Tapi kan ada poin garis besar ya lapor Pak Amir. Tapi redaksinya detail rinci kan gak dilapor karo Pak Amir.
Nah, ini sing bahaya jenenge sabotase ta, Su. Nggih. Itu arti contoh kaya Bambang Irawan biyen niku sing kaya mbone ancuk iki Bambang Irawan sing gatel iku. Bangsat iku. Terus bongkok iku. Nggih. Yen jamane abang nang Dinur Kasan nang Mekah, Madinah iku mun haji. Bambang Irawan kan Indonesia selalu membuat tag palsu mensabotase seolah-olah kaya ketoko kaji baida. Nah, pernah tak suku niku, pernah. Aku jek cilik tak suwong, aku jek cilik wong abahku ya murid e Abah Jenderal Kasan. Sabotase berpalsu tulisan seolah-olah ini dari Abah Jenderal Kasan. Lah Abah Jenderal Kasan kan di Mekah. Nggih. Nah, saya pinter iblis menggoda manusia supaya mengajak neraka. Ya, tapi pinter itu ya, Su. Nah, begitu Abah Jenderal Kasan pulang ke Indonesia, korangan kabeh ya, Su. Sabotase inilah, ini termasuk yang membuat notulan itu. Kita bukan curiga atau sudon. Kita ini kutawari. Jangan sampai kita ini diadu domba oleh oknum-oknum penjilat pengkhianat yang ada di dalam jamaah. Yang menggunakan nama Bapak Imam. Bapak Imam dijual komersial kepada mereka itu. Ini yang bahaya. Karena sebelum ada seperti ini sudah ada Bambang Irawan Simbok Niancok iku ya suhu lho. Nah kan gitu. Makanya jangan gampang-gampang, jangan mudah-mudah, jangan mudah mengklaim orang ini diponis salah, buka pitona. Jangan gampang-gampang menuduh orang tanpa dengan penelitian-penelitian khusus. Nah, aku tahu ngomong wong-wong, nah iso iku libatkan cyber. Hacker. Nah, di kami ini, di institusi kami ini kan punya satelit khusus intelijen tak Su. Nanti bisa ini scanneran atau bagaimana kok bentuk visual, gambar, video, YouTube. Nah, karena Pak Amir dilapori ngono kuwi jawabane Pak Amir ngene. Lah wong to jin kuwi ora sekolah kok ya ora ngerti to YouTube-YouTube-an ngono kuwi. Lho. Ya kuwi lupis ae ngono kuwi lho. Ini kan pasti mulai kecil itu tahun 61 kan di Gading. Dijogo karo Pak Amir sing saiki jaman cilikane Cak Ajis karo Cak Dohir karo Mak Suntika. Dijogo kan Jember kono nangane Mbayai Latif. Nggih. Joko dicak nang ngene Gading, dipek anak angkat Maal Suntika. Istrinya Bapak Amir. Ajin Rokasat Alubaidalubis Almusawa. Tapi Cak Tojin itu ya wajar akrab banget. Ya toh. Menyatu banget karo keluargane Abah Jin Rokasan dengan Cak Dohir, Cak Azin. Itu wajar dengan Cak Salam. Cak Dawud, Mbak Da'u, Cak Dolo, ambek putra putri ini Abah Jin Rokasan akrab ya wajar lah kasih uang kecil itu kuno aja ini. Nah, sehingga Cak Tojin itu bisa ngintil kemanapun Abah pergi. Amar makruf Cak Tojin itu mangkul fastami. Arti ake makulane. Makpa barang ya tahu ngomong makpa istri Abah yang kedua di Gading itu punya anak Barifa itu. Bilang gini, kita jenis itu loh, Cak Karim, kita mangkulannya wakil teko abang, ngono Cak Su. Mak-mapa yang saya ngono. Nah, ngono Cak Su. Jadi, ini kalau main cyberan di lembaga, mengklaim Cak Tojin itu buka pitona, sekarang tak jelaskan rinci detailnya, ya, sama rungono. Mek Pak Tojin karo Lubis wingi kan divisualkan, digambarkan di channelnya Lubis. Yang bikin channel itu bukan Pak Tojin tetapi Lubis. Lubis ku yo arek wingi sore ku ora ngerti duga ku delok karo iku jane. Lah ngawur gak mutawari. Anu lho, kapan gak sampean barang sih gak nyarno ke dalam keluar kan pernah to sampe larang kan dah. Ya, termasuk larang barang ikulah iku to iku kelakane Lubis iku ngono lho. Sehingga dampaknya nang ngene Mas Tojin. Itulah orang-orang oknum penjilat dan pengkhianat di dalam jamaah yang benci yang mangkel dengan ilmu mangkel sing pusuk bersumber teko Abah Jin Rokasan
yang disampaikan kepada Pak Tojin itu, ya memang dalilnya sudah begitu, akan dirintangi, dimusuhi. Itu kasus lamangkannya. Pak Amir kan tidak melarang. Pak Amir tidak mengklaim ojo kita ilmu mangkul sing bersumber teko abaku nang Tojin ojo kan enggak ada. Nggih. Kan enggak ada berarti kita sah soke masih minta mangkul Pak Tojin enggak apa-apa. Nggih. Nah, itu sudah sulam. Makanya kemarin itu setelah muncul apa YouTube-YouTubean iku di-tag, saya kan ingin mengklarifikasi melibatkan cyber IT-nya di badan intelijen strat itu lengkap ya su. Jangan kan YouTube Google channel sampean secara 5 tahun yang lalu meskipun ganti nomor HP itu masih terdeteksi di inbox. Walaupun ditona kasa-kasa gambar SMS cacatan chattingan omong-omongan do internet itu terekam semua di inboxnya Google internet satelitnya orang Bani Israel Yahudi tadi itu. Sebenarnya tidak dihapus ya orang lagi bisa kenapa kok Pak Tojin tok yang diklaim digencar-gencarkan karena Pak Tojin mempunyai dasar ilmu mangkul yang kuat kokoh soki. Nah kalau Pak Tojin dihancurkan kredibilitasnya karakternya kan gara-gara terus no ilmu mangkul apakah jenurkasan itu kelakuan iblis bergabung karo manusia sing penjilat, sing munafik, sing pengkhianat. Nah, tapi ingat Allah Maha tahu wa makarullah wa Allah khairul makirin. Tak pendapat tapi manusia masih pendapat Allah yang paling bagus. Udahlah. Orang-orang seperti itu kalau berniat jahat, oknum-oknum agama itu yang berniat dolim kepada ilmu mangkul yang dinurkasan, wah, nanti hancurkan bahwa nanti orang itu. Makanya Casu, pada saat kami-kami ini sebagai petani deso kampungan, meneliti, menyelidiki kelompok teroris radikalis Amroji, Dr. Azhari. Nah, kita menggunakan alat canggih, Casu. Kita sudah punya, petani-petani kita sudah punya. Walaupun Azhari kota ganti nomor HP, nomor WhatsApp, dan sebagainya, tetap kita punya alat 5 tahun yang lalu aja bisa dideteksi apalagi 1 bulan. Loh, gitu. Makanya jangan sombong-sombong mengklaim Pak Tojin buka pitona. Tapi saya ngomong dewe, yang ngomong-ngomong karo kanca kancane masalah Amir, masalah Intak, masalah limang bab di WhatsApp biasa. Loh, padahal kalau menurut kualiti sama bukan itu anak apa itu juga berdoa karena masuk jalur internet nih gue mau satelit khusus yang dimiliki orang Bani Israel Yahudi tadi itu gitulah apapun rahasianya bersifat rahasia apapun tapi nek berhubungan kali HP telepon WA Instagram WhatsApp dan Facebook tetap nggak bisa dihapus ya sakit tidak lakit, bisa dihapus di situ ada semacam in black box kalau di intelijen itu in black box itu penyimpanan dokumen file seluruh dunia di black box itu yang dimiliki orang-orang Bani Israel yang berkeyakinan Yahudi tiga orang Bani Israel Yahudi itu masih muda-muda ya di bawah 40 ya sekarang 40 sekarang aku tahu mereka gitu loh, on Bani Israel. Berarti kesimpulannya Pak pengertian kalau untuk masalah ilmu mangkul fatona dan sifatnya pitona harus ketemu langsung berhadapan-hadapan ya, cara lewat HP, lewat anu ngeten iki tetap tidak sesuai dengan prakteke, nggih. Terus gampang disadap kali. Orang-orang Yahudi Nasrani ini wow. Enggak, Cak Su. Makanya kan sesuai dengan apa jenenge perintah Allah Rasul dan diperkuat oleh Abadi Nur Hasan bahwa menyampaikan ilmu mangkul itu harus berhadapan-hadapan secara fisik.
Nanti langsung berhadapan antara guru dengan murid, murid berhadapan dengan guru. Kalau di sini Malaikat Jibril memberikan manggul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini gurunya Abu Jinur Khasa di Mekah Madinah sana, Syekh Muhammad Sirot dan Syekh Muhammad Umar Hamdan apa berhadapan? Tatap dengkul. Nah, bahasanya apa itu tatap dengkul? Gak boleh lewat internet, Facebook, SCTV dan lain-lain. Itu menurut dia benar. Tapi menurut Allah Rasul juga benar. Nah, ini kalau surat Al-Qiyamah la tukharik bihi lisana kali tajal bihi. Kan ada itu. Nah, gak boleh. Nah, ada yang mengesahkan itu boleh. Ya, urusan dia dengan Allah nanti. Tapi kalau saya hasil mangkul dari Mas Tolib, Abu Abdul Muthalib, Idam Khalid, ayah, kemudian dari Mas Tojin, tetap ilmu mangkul itu harus dilakukan, dilaksanakan secara berhadap-hadapan, ketemu fisik antara guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, gitu, berhadap-hadapan langsung, ketok wujud. Karena mangkul, ngone, visual video itu mangkul, mangkul sampai setan orang ketok wonge. Iya lah. Iya deh. Manggul bayi iblis lah. Pono manggul bayi iblis gambar. Kalau aku jitihat kok, aku jitihat kok. Lah ya tak kono-kono sih kayak jitihat kono. Wong aku guruku kan di Paida. Nah kan kono. Tapi Pak Tojik ini ada teman-teman yang lain sebetulnya masih menyimpan ilmu manggul dari Abah Jenderal Kasan tidak seberani Pak Tojin menyampaikan. Karena Pak Tojin sudah memberikan apa sudah diberi bekal oleh apa? Ngeluruk tanpa bolo, digdoyo tanpa ajaji, menang orang sorake. Ngono lho. Yang menang tanpa ngesorake. Nanti ngeluruk tanpa bolo ya dhewe menyampaikan embu mangkul ya Quran Hadis. Aku tubuh sita sama Al-Qur'an. Gitu, dewe, ya, hasil mangkul atau apa, jenur kasa disampaikan. Dewe, gak usah bolo. Bolo ini siapa? Bolo ini malaikat Allah. Kita murni, barang hak. Itulah juga. Digdoyo tanpa aji-aji. Wah, kendel, berani. Ya, bisa dati wong, dati wong mustajabah. Karena doa kita. Itu doa kita, doa mangkul kepada apa, jenur kasa. Jadi, kita apa jenenge digdoyo tanpa jadi tadi guru dijaga. Nah, kemudian wis oleh penginsa baru yaitu dengan kita memberikan manggul marmaru tadi itu menang kan orang ngesok wong kuwi mau. Akhirnya digoreng mana on direk tak tau jendak nek sekat enak iko teko aja nur kasan digolek iya su karena kita tidak ngasal lagi mereka gitu loh. Itu jadi intinya yang kemarin di nyontolin itu saya berharap kita itu bisa perang cyber. Aku mendatangkan cyberku juga orang jamaah yang di Badan Intelijen Negara. Ada ya su, anak buahku. Nah itu visual itu skeneran atau bagaimana kan tahu nanti. Jangan sampai dibikin bahan fitnah-menfitnah, jamaah nggak rukun. Jamaah tidak kompak, tidak solid, padahal kita punya amir yang kita angkat, yang kita beat. Kan gitu. Insya Allah loh, Zazul, kalau perang cyber, dengan tim yang membuat notul itu dengan tim kami, insya Allah saya tidak pekak kalah. Kalah dan mereka bisa terkuak. Kenapa kok masih digencar-gencarkan seperti ini? Gitu. Tak buka kabeh, inboxnya di satelit Satria 21 yang di miliknya Menteri Pertahanan TNI itu ada semua. Nah, kami kan sebagai petani ya, Ju. Petani jalannya pacul beda, Pak. Ini pacul. Petani jalannya pacul beda. Enggak, ini pacul aret ngono iku jenenge petani ya. Plente ya. Ya ya ngono. Kula ya iso plente jeng iki mang mbelani ngewangi membantu Bapak Imam yang kita peat. Karena kalau Cak Tojin sendiri juga jangan sampai didolimi terus, dipenang terus, ya kita ini yang menghalau. Tapi, Jasu, kalau terus-menerus Pak Tojin digawe kambing hitam seperti ini, nggak main-main, Jasu, saya akan turun tangan nanti dengan kapasitas saya. Saya cari orang itu, saya izin Pak Amir,
Ya itu Ridho Pak Amir orang ini merusak kerukunan jamaah, ingin menghancurkan ilmu bangkulnya kaji peta, kita cari izin Pak Amir nanti. Itu. Karena kan selama ini kan hanya tahu surat perintah saya sebagai petani, sebagai babu kan gitu loh. Karena aku kan eksekutor dengan ekstrim, dengan tim itu kan ada sendiri ya Su. Tapi kalau jamaah sama jamaah ya kita fa'in tanajatum fi syai'in farudtu ilallahi wa rasul. Mangkule ku ya apa awakmu? Anak Amir ya kita matur Pak Amir dulu. Ojo selonang-selonong ka oleh ya Su. Cuma kita gak rido kalau ada orang lewat notulen sebagainya Pak Amir sendiri takoni Pak Tejen ngene. Lho SP notulen niku napa nggih? Jenengan ta, Pak? Kuwi kok bolak-balik kok takon to, Jin. Usakan. Nek kok bolak-balik takon kuwi kudu mung untuk aku, kuwi mung arek-arek. Aku mung dipuluku to arek-arek lho, Pak Amir sampeyan ngono, Cuk. Ah, makane bahasa ngono kuwi perlu kok kudu ditabangi karo Pak Amir ben cangkeme gak mencle-mencle. Nek gak gawe kerusakan dalam jamaah, innallaha la yuqibul fasad lho. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Loh, kan gitu. Gitu loh, Kak Su. Iya. Itu berantas nih. Tapi aku ini oleh informasi dari beberapa pengurus, ada oknum penjilat itu yang namanya sudah saya kantongi, tinggal Pak Amir, memberikan ancaman ultimatum ekstrim kepada beberapa imam daerah lewat ketua senkomnya. Sudah. Nanti pintu masuk saya, berjendela masuk saya lewat orang itu nanti ya Su. Insya Allah terkuak. Enggak lama terkuak. Itu. Dengan segala kemampuan saya, karena ridho Allah, ridhonya Pak Amir, saya akan bertindak action. Mission impossible lah Su. Iki to petani utun, petani desa sing cekane pacul ambek arit. Cero ta Su. Ngono lho Su. Ya kan ngono ah. Jadi cyber IT itu ada manfaatnya juga ada mudorotnya. Instagram, Facebook dan lain juga ada mudorotnya, juga ada manfaatnya. Tergantung niatnya yang menggunakan orang jamaah tadi. Kalau digunakan maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap Quran Hadis, pelanggaran-pelanggaran terhadap jihad Amir, ya dosa. Nah, digawe komunikasi, kabare nanggone penong ngono aku. Tak suhu. Nggih, Ba. Iki aku lihat Instagram. Yo, kita suka no rondo. Ayo sih, mendol lah turu ehan ngono. Aku pernah jawab lo pagi, baru cemer apa mau kato androkan eh. Enggak kira kira tak suka. Nah umur. Aku lagi. Kalau cek di sini, pak mendol nama bosen. Wah, ini kira apa saya mesti cok. Yo, pas itu ikut perkiraan yo. Nah umur 40 sampai 30 apa kan cek mendol. Ngono lah. Nek rondo umur 50 walu sampai pitung bola kan wis penyok kabeh bau ya padahal ono logikanya seperti itu lah bukan manfaat yo cek anu ba wonten ban iki atase umur paling kur tahun anak satu ba dik lho pon kok ro nggih wong sak kelompok kali kula ba sambungi kali kula wah malah kan manfaat aja Su gitu lah nek sing liyane kaya maksiat yo dosa jadi tergantung penggunaannya iso manfaat dan iso mundurnya tergantung lihat pemakaiannya ya Su gitu. Gitu jadi cyber itu tidak sembrono sembarangan yang diklaim ini Pak Tojin channelnya Klubis jangan ditonton karena ada hal-hal bitona yang keluar loh. Apakah anda-anda itu kalau berbicara dialog lewat WhatsApp itu tidak pernah berbicara soal agama, soal Quran Khatib Jamaah, soal Bapak Amir? Gak terasa. Padahal itu kualitinya sama. Tersimpan di inboxnya, file dokumennya. Di yang punya Google, YouTube. Ya. Yang namanya orang Bani Israel berkeyakinan Yahudi itu. Bukan Nasrani, Yahudi ya Jo. Yahudi. Oh, Yahudi. Nah, Yahudi, Ortodok. Ya, masih muda-muda nah itu. Gitu ya Jo. Aku benih di sekolah Noparto itu
guru-guru saya sebagian dari Bani Israel di sekolahnya jadi pembantu, di sekolahnya jadi petani utun, petani duwe, sokeso-keso, iya jadi kayak gini, Allah paring gak suh, ngono lo. Dari sekian petani-petani babu itu, 178 orang babu petani, aku termasuk nomor 2 dan 3, 4, asuh, ngono lo, Allah paring. Kalau kakak saya pinter, boten itu Allah paring gak suh, gitu lo. Itu. Wes kita kon mana kok mana sampean ayo. Pun nggih Pak niki berarti kesimpulane ngaten sing kula trimo niki pemahaman kula untuk masalah mangkul pertama untuk masalah mangkul sesuai dengan prakteknya kaya dene malaikat Jibril senggane Nabi Muhammad nggih. Leres. Tidak boleh kalau melalui HP niku semua bisa disadap nggih. Dari HP, internet, misalkan, mungkin bisa disadap. Nah, barang bitona bisa dibuka di Freebox. Wow, ya. Bisa dibuka di Freebox. Tapi walaupun itu tidak di YouTube, di WA, telepon sembarang kalir, nah, tetap bisa masalah bitona tetap bisa dibuka di Freebox ke internet tadi, ya. Terus untuk mengklaim bahwa itu YouTube-nya si A atau si B, kalau tidak dilihat dari cyber, belum bisa dipastikan bahwa niku lubus apa YouTube-nya si A atau si B, ngoten nggih. Iya, tentang quality lho. Tentang quality niku. Nah, jadi tentang quality itu harus dipelajari, diteliti dengan seksama melibatkan para hacker cyber. Nah, ya mungkin notulen si izin Pak Amir itu, karena aku sudah dibilang, izinnya ya apa membuat notulen itu hanya lapor Pak Amir garis besar YouTube channel itu, Yulubis yang mengkait Pak Tocen, kalau lebatakan dengan notulen ke Pak Amir. Ya, saya ngunuh mana Pak Amir, umamannya ngunuh. Nah, tapi redaksinya sepanjang berapa lembar itu kan nggak dilaporkan, ya salah. Nah, tapi Pak Amir ditakoni Pak Tocen, ngunuh kuih, kok bola, balik takut Tocen. Kuwi nang duduk aku kuwi arek-arek aku di Plokoto lho ngono ya Pamir. Di wong sabot-sabot asuk menunggu jamane apa jeneng kasar wis ono jasu jeneng Bambang Irawan kuwi ngono lho. Nggih. Itu. Lah sampe kitane Bronto ya Bronto. Nggih. Bronto iku arek Wono Ayu kono tanggane ayah tanggoku. Iku ini wedine karo Pak Tojen wedine karo Mbak Ayah. Karena pencak silate kalah Mbak Ayah Mbak Tojen. Nggih. Nah, kuwi yang ngono, murute kajib, murute apa jenur kasan, nggawa speaker iki nok gading ngele-ngele apa. Opo kasih kasan iki kiai-kiai fasek ngono asu. Iya ngele-ngele dan murite biasa asu saka jangan kawan baik kuwi. Nggih. Nah, gara-gara dhek gak mangkul, gak nafsu sorop, kan dhek kan bakal nunggu aja ngale kitab. Terus gak gelem lima mangkul apa, ngele-ngele apa jenur kasan. Dari apa itu Kiai Fasek? Wong ngaji kok gak tidak kudungan, gak tidak nutup aurat. Nah, zaman Nabi aja guru ngono jilbab, zaman Abu Bakar guru ngono kok. Zamannya ke zaman Umar, aju. Ono jilbab iku hijab iku aurat. Ngono kan dia nggae ilmu dorek, gak langsung frontal ngono, gak mangkul ngono kuwi. Tak kocin paham aku Bronto wis apa. Aku ya paham teko ayahku teko tak kocin teko Mas Tolib barang Bronto kaya apa. Aku tau nang pondok e kono nang pondok mini dake pondok cilik ngene ku nyelempet nang kene. Wono ayu kono aku. Wah, Bronto tau gelut mbek ayah kalah berita politik to raimu. Wono aku asu ngono iku. Nah, saiki kaya murid-murid e apa Jinur Hasan sing memperteguh memperkuat ilmu apa bertahan ini. Iblis ini ingin merusak, menghancurkan, bergabung dengan orang-orang oknum jamaah yang penjilat yang munafik. Iya. Kita takut ini sampean. Wong munafik itu gumbulannya uguk jopo, tak bisa lingkungan jamaah. Iya, lingkungan jamaah. Ya, iya kan ngono. Dalam jamaah sendiri, kita kan gak tahu siapa. Cuma ciri-cirinya kan jelas sudah tiga. Ini tanda orang munafik kan gitu. Nah, orang-orang munafik itu golongannya wong kok gak paham jamaah. Walakinnal munafiqina la yafqahun lo. Jelas kan wong sing gak paham jamaah yang munafik, tapi kita gak menuduh kamu munafik enggak.
Aku sana udah ngono wis ana dalile wis munafik. Teko panggonane wong munafik ku yo innal munafiqina fi tarkil asfalu minan nar loh, coba. Seperti itu Cak Su. Aja gak kaget tetap kita kokoh Cak Su, memperkuat ilmu makul sing bersumber dari Aba Jenur Kasan sing disampaikan Mas Tojin dan teman-temannya yang masih murni. Gak usah takut kita. Iya. Lah menes tak kae mangkul donga teko Aba Jenur Kasan itu anti fitnah tak kae donga. Iso nang kana malaikat petung pulau malaikat lah pokok pedi-pedi karo corot-corot penjilat-penjilat. Alah ono apane. Ngono Cak Su. Soale ilmu mangkul niki kula pun jelas sanadnya dari murid-muridnya Pak Nur Hasan sampai ten kula kula pun enggak ada ngono, you know. Dan orang-orangnya juga bagian masih hidup, you know. Muridnya Pak Nur Hasan langsung bagian juga kula pernah menjumpai ya, langsung ya. Nah, kaya kula ngeten iki Aba Jenur Hasan nang ngene mbahku tahun 69 68 kan aku juga umur sekitar 3 tahun 4 tahun cek gurung teges dari apa jenenge Mak Dia, Mbak Dia, Mbakku Wedo. Mbakku lanang kan mbah sambungan Pak Karto itu ya awal mukminin. Ya teko nang gone magran kono karo tak taudin kuwi untu wablek yo kokon nang gone kali. Lah terus Mak Dia iku Mbakku Wedo iku teko pasar kan dodol iku ya rombengan iku ya su. Rombengan terus teko lah jembatan pring niku kepethuk Abah Jenur Hasan Bapak Taudin. Terus takoni Mbak Abah Jenur Hasan, "Yu, ya dia. Nggih Pak Kaji, Mbak Wedo nyuruh Pak Kaji, nggih Pak Kaji ten opo? Nandi Jakarta?" Ah terus barange gembolan iku didokno karo Mak Dia. Biasa Pak Kaji mbek ngudut ngono tangane Mak Dia ngremi yo aku niku. Mburi mriko lho teng kebon ngene barongan. Terus Mak Dia ngomongin dicelokaken ta Kaji. Wis ora usah yo tak antenane kene pinggir kali mbek dekat nengok lah. Apa jeneng kaca teng kotong nduk gladek kok mbek ndonga Cak Su. Lare cili sing gwanteng sak jember iku dene Cak Tojin niku mburi nabah gogon remes kecing nang ngone kali. Nang gresian gres kono lho. Sampe sak munu Cak Su Aba Jenur Kasan ku sabare pole wong golek pengisap sampe sak munu lho. Padahal Makarta kok BA terus de wabel ngono gak jenenge tentara kan dari tentara 45. Iki lho Su. Nah itulah contoh kesabaran Aba Jenur Kasan sampai ngetaratnya kayak ngunuh kumang dolek pengisap diramut sampai pol kemampuannya Masya Allah Subhanallah Cak Su gitu. Ngono lho lah saya ini pengurus-pengurus oknum sing dididik itu menponis kamu murtad gara-gara lah kobis kan kemarin seperti itu kan aku marah kan seperti itu Pak apa aku mampu daerah sampai ini kan gitu Pak Tamsur. Mas Tamsur udah kenal aku, Cak Paloso udah kenal aku, kabung lah lawasiku. Atau Bambang udah kenal kabel lah, pokok ngeklaim kali hanya Amir loh. Apa Amir gak ngeklaim munu, kok mampu cokok wani, ya kan dusa tau ya, apa sih ngawur wong-wong kita. Gue hanya Amir di beat, hanya Cak Ajis itu ya, apa sih wong-wong itu. Nah, kaitannya IT dengan cyber itu terkait terangkum dari satu Cak Su. Sing duwe iku orang-orang Yahudi sing Bani Israel berkedudukan ada yang di Amerika Serikat, di New York dan di Washington DC. Karena kantornya YouTube dan sebagainya internet di sana itu di sana Cak Su punya satelit sendiri gak gabung-gabung. Nah, cuma karena Indonesia juga punya satelit di Indonesia, di satelitnya Google, YouTube digabung dengan satelit Indonesia, terangkum Cak Su. Deteksi, jangankan 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu. Itu masih terekam, tersimpan di Freebox inboxnya Google, Instagram itu, gitu, enggak. Kok Pak Tojin, coba Mbak Yulubis digencar-gencar, no. Terus menerus di share, no, no, no. Nah, terus yang mereka-mereka sing ngomong di WhatsApp, ngomong-ngomong di chattingan, kan gak merasa. Walaupun gak keluar gambar visual, tapi kan itu juga bitona sebetulnya. Jadi kalau quality dan quantity itu sama, Cak Su. Hanya bedanya Pak Tojin itu digambarkan oleh
Lopes, kalau orang-orang yang bicara dialog nganyeng-nganyeng itu no WhatsApp nggak direkam, nggak digambarkan. Kualitas sama. Jangan bicara yang keluar juga. Nah, kepinginer kok tak ayo. Kepingin itu ayo tantangan baku. Nek sampai ono bukti ngone badan intelijen tadi tak ditunjuk bukti ini. Gitu. Taruhan apa? Kalau taruhan yo, nek kon terbukti yo tak lalai pistol tangkamu tak berdiri dasmu kan ngono itu arane. Ngono lah, dia sombong-sombong lah. Kita ini kan orang jamaah, punya amir dan dibaiat. La tadkhurul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbul. Kok gak ada kasih sayang dengan Pak Tojin? Kok gak ada kasih sayang dengan jamaah? Kok soalnya benci ada apa? Loh. Ngono loh. Ojo dulu mas tojine tapi dulu undur makilah wala tandur mangkola. Berarti orang-orang yang membenci ilmu manggul kaji baita itu dia bukan sebagai orang jamaah yang sejati. Lo semua naik. Mau dulu. Oh jelas ilmu manggul itu wajib ya. Diperoleh. Nah, oi salah mentakon mana ya apa sing unek-unek tak jawab su saroku. Insyaallah pun paham kula pun paham berarti cara ilmu mangkul masalah pitona niku betul-betul harus ketemu langsung gurune. Kumpul paham kula. Nek gak jelas kirim surat tak ngertes kula ya. Nggih. Kirim surat tapi tidak bisa diwakilkan kirim surat. Nah, contohnya kata sengani artis niku bahwa tanya tentang hukum tenabi melalui suratnya disampaikan suratnya dibalikkan kembali dan jadi sing takut nih lo wow harus lo ngoten tapi tidak bisa disadap orang lain ya darah ngoten ya kalau masalah ilmu mangkul itu bukan tentang sadap menyadap tetapi peraturan Allah Rasul itu yang namanya mangkul man itu kan orang lo orang pol itu yang berbicara guru kare mana mereka Jibril mana itu Jibril nah, kalau Rasulullah manusia man Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah kepada ruyahnya sampai sahabat-sahabat Khalifah Rasidin tabi'in ahum sampai Seh, gurunya apa kejibaita sampai apa jenur kasar sampai kita ini gitu loh. Pak kita ini juga menjumpai apa masih kecil, ya toh. Pada waktu aku yang diangkat menjadi pengurus itu juga jenur kasar. Kemudian ya aku juga gurunya, muridnya apa jenur kasar menangi manggul kepada beliau. Jadi aku manggul nang ayah, manggul nangane Cak Tojin, manggul nangane Abdul Muthalib Gading, manggul kepada Mas Itam Khalid itu bukan pamer. Aku menyatakan ini loh. Lah Mas Tolib menyaksikan bahwa orang jamaah ini setahu saya Mas Karim yang punya estat liman namanya cuma sampean tok. Mas Itam duwe, Mas Toji nang aku nang ayah, Mbak Jimun do 5 lina 6 Jailani sekuat sampean 5 6 ya Mas Karim. Nah, itu disaksikan oleh anak-anak saya dan istri saya masih hidup semua saksinya gitu loh. Soalnya aku waktu nek wis gak nanam jagung, gak nanam pari, gak macul ngono kok istirahat yo. Aku mangkul privé nang gone Mas Tole tak cek ngomong ini ya Su. Nggih. Lah ya apa nyene wis dadi baburi negara perintis ya Su, ngono lho. Nggih. Kok pacul ae ya pegel ya pacul ya daerah terus baru mangkuan Mas Tolib, Jelani, Mungku. Ngono ya, Su. Anak kawal sepung sih, gak dimubalik, kubalikot MT secara struktural aja, ada Pak Amir, ya syukur enak, iso mangkulan, gak dipodoh lah. Jadi, pelentis, jarang aduh, sambutnya gak enak, kulu-kulu. Aku syukur aja, jadi mangkulan pribet, dan gak Pak Tolib, kan ngono. Iya, terus, nopo enten kualitasnya, nopo, penyampai, mubalet, kualitasnya yang punya ijazah, kalian buatan gak ada ijazah, ini ku ada perbedaan kualitas. Buatan enten, nah. Nek, aku secara mangkul dari Mas Tolib, dari Mas Tojin, dari ayah. Kulil hakon walau kana muron. Walau kani walau aji. Cuma, kalau yang mubalik-mubalikot itu sesuai dengan mekanisme struktural di pondok itu ijazah Pak Amir
untuk memperkokoh penyaksian bahwa ini mubalig sudah lolos. Tapi kalau ilmunya itu yang lebih banyak yang di mubalig karena private, ya nggak salah kita menyampaikan langsung, tidak harus struktural. Nah, soal quality begini. Saya pernah tanya kepada seorang paku bumi. Mas, nuwun sewu, nggih Pak, tenopo. Sampean waktu jadi paku bumi ku tahun piro? Zaman ini tak tahu tahun piro, tahun sekian. Lah gurumu sapa, Mas? Si A niki. Jenenge sapa, Mas? Iki. Oh, ya wis. Heeh. Lah, apa nang ini Mas? Tak takon tak suwi nang ngene gurune sing paku bumi ku mang. Nggih. Kebetulan nang jamu sekono tak bel. Nggih. Ah, Mas, Mas Soleh, Mas. Sapa iki? Aku nyamar jenenge Dedi. Jamaah Jakarta, tak pancing mbak aku. Jadi kan lalu nge, waktu ini ku mucal ngamulang mangkul dan gini, poro paku bumi ta, anu dulur, nge pak, mas. Nge, tebang kalau Mas Dedi kepingin cemar mawon. Dan jadi kan, nopo nge nate merasah mengalami mangkul dugi Abah Jenderal Kasar langsung. Oh nge langsung pula, langsung dugi ketosono. Tahun pinten mas. Tahun 79. Waduh Mas, lambe sampean lotrok, bosok sampean ning ngono aku. Lah sampean gurune Pak Bumi cakep melotrok becat ngono ya, ya apa wong abah iku tahun 71 wis isaro. Gak mangkulan, kok sampean sok ngomong kepethuk mangkulan. Oh nggih, Pak, kula mboten mangkulan tapi kepethuk lah. Ngomong kepethuk ketemu ngono ae, Mas. Gak usah ngomong mangkulan. Agama sampean gak durinan iki. Dudu agama piye mbah sampean lho iki ngono aku. Nggih, mangkuli. Cepes gak wani ngomong arek iku gak su. Gitu lho. Tenang kelanjutane. Kapan gak perlu urus jenenge tapi sing penting ngero wonge tak dino kapan kapan gitu lho. Nggih. Kelincu utan dadi wae mbek dulur sampean sing gak wani nang Surabaya kelincu utan awake iku ngono lho. Oh, nggih. Terus kelanjutane kan niku yo napa, Pak? Dheke katakanlah orang nikmu balik niku wau jenengan tanggung si kata semacam itu ternyata sanatnya kepada Hasan tidak bisa menjawab. Terus ilmu yang disampaikan niku loh yuk nopo terusan hukumnya menurut loh ada kan mantul kepada mana? Siapa muridnya apa siapa sama nah. Umamane jadi muridnya Pak Kastolani Gading Pak Lupi Pak Uti apa aja saja. Tapi dia punya sanat dari Gading itu Pak Uti, Pak Celani atau siapalah gurunya Gading ini dari apa jelasan saja susah oke. Tapi dia bisa menjelaskan kan tidak ke saya. Nah, nah tidak bisa menjelaskan itu. Seperti aku ya seperti kulo. Maksud aku gue dungo sing anti fitnah dungone apa jenur kasan hadasana Haji Abdul Muthalib hadasana. Nah, ini an apa cina kasan soke kasan ah sampai juga ah berarti ini tiga tu apa cina kasan guru ngono rong minggu sampai praktek no pengurus kelompok jebol kan ngono jadi seperti itu nah kan itu tunggu ngomong mustajab itu nek salah dewe itu ngomong mangkul nah seperti itu jadi ngono jadi. Tapi masalah IT cybercrime itu ojo nek wong gak disenengi diklaim itu buka pitona tapi nek ada mbek kelompoke ngoceh-ngoceh sampai muru-muru cangkeme nggone WhatsApp nggone Instagram nggone internet gak apa-apa ya gak iso ngono salah lho ya padha ae kualitine ya ana pitona buka ya ya dosa juga kecuali kaya kula petani ya ni petani petani utun. Ah, enggak ya sandi khusus. Iso, Su. Walau enggak iso. Iya. Aku dengan timku enggak sandi khusus, Su. Enggak bahasa biasa ini. Enggak. Iya. Jadi orang Banisa enggak ngerti, orang intelijen juga enggak ngerti. Saat durungnya ketemu, saat durungnya enggak ya sandi Yuda khusus itu, kita sepakati di forum ruangan yang tertutup. Iya. Oh, bahasane A, kudung ini. Bahasane iya. Aman iki bahasane kontol gede nah iki ngene. Iki bahasane bawa mumbluk jembute ketel ngene. Ayo gak apa-apa ya, Su. Dadi orang yang mempunyai Instagram, Google, YouTube orang Yahudi gak tahu.
bingung deh. Kecuali bisa memahami ya su, gitu loh. Yang bisa memahami bahasanya kan orang-orang yang dalam lingkup forum pertemuan tadi. Iya, karena ada orang jamaah yang khusus kita tim itu yang cyber, cyber IT. Bahkan di IT punya pun, ya kalah ambil aku karena aku punya dasar ilmu ya sandi tadi itu, orang sekolah aja sih gitu loh. Orang akademisi itu nggak sembarangan anu gitu. Nah, sementing kan aku petani utun, petani deso, keso-keso, panganane telo, iya tadi kayak gini aja Allah paring gak sih gitu loh. Berarti YouTube niku nggih, YouTube niku saged diduplikat nggih. Cara ngoten gampangane kula enggak ada YouTube. Terus mari kon diduplikat tiyang wong-wong sesuk akhirnya dadi akeh. Ya sangat bisa, makanya kan memperbanyak viral itu lewat pencurian channel, Cak Su. Nggih. Pencurian channel, mafia channel. Nah, makanya kualitasnya Lubis ini siapa yang mencuri channel, menjelek-jelekan Lubis sama Pak Tojin ini kan perlu diteliti dulu. Nggih. Nah, aku sih karena sudah ahlinya IT cyber ya. Nah, semudah itu percaya. Gitu loh, Cak Su. Itu bisa dicuri channelnya, bikin channel seolah-olah Lubis yang bikin karena Lubis sembrono, kamu tawarik mencanalkan Pak Tojin, akhirnya dampaknya luas. Lah ini. Nggih. Nah, dampaknya luas negatif itu bagi orang-orang yang enggak paham jamaah. Sing benci dengan Haji Nur Kasan, benci kepada ilmu mangkulnya Haji Nur Kasan, kesempatan nih ya su. Kesempatan. Adu domba jamaah. Mengadu domba Pak Amir sampai jamaah. Jamaah karo Pak Amir, para Pak Amir kak ngerti ngunu-ngunu iku. Ngunu ya su. Ada informasi itu kelompoknya JRK. Kolil. Haji Sri Tuan, bintangnya Cak Usup, pancunnya Mbak Da'u. Terus Taufik, mantunya Mbak Tau, Mbak Cak Usup, dan lain-lain. Orang yang sudah mutat di Mu'amalat Pak Amir. Itu kalau benci kepada jamaah, bisa saja menggunakan itu. Nah, JRK itu sudah suhu singkatan dari Jahiliyah Rongpuru Kontainer. Jadi orang jamaah yang kena godaan iblis setan, sing murtad, dijak kolil, Aziz Ridwan, Taufik. Dilepok no kontainer dijak malbun rokok jahiliyah makno lha su. Nggih. Sama ya Pak Dedi. Terus sinten sing cara umume ten gene jamaah dhewe ini kan umume wong nek nasehat-nasehat niku jamaah rong kontainer niku sing ngarani jamaah rong kontainer niku sinten niku Pak. Lah berarti nek mengakui JRK itu jamaah berarti dia pakai standar ganda. Nanti gak gawe al-jamaatul rahma wal firqatun azab sing dari Haji Baita. Kalau menamakan mengucapkan JRK itu jamaah rong kontainer. Padahal dia JRK itu bukan jamaah jahiliyah rong polo kontainer sing asli itu. Nggih, jamaah yo ana amaraku bi khofsin Allah amarun bihinna. Bil jamaah wasamtu wal hijratu bisa pilih lah, nah, itu bisa pilih. Ini yang jamaah yang dibawa kasih baita ya dari Muhammad. Ya ini kita ini. Saya yang menyimpang dari kita ini. Kalau punya kolil, jisri duan, tau baik mantunin, mbak tau cak usup itu. Itu wong jahiliyah. Kodun marjo tun taem bojrot. Iku munu tutup jamaah, iku munu jahiliyah, rong puru kontainer. Nah, informasi ini ki, si ono mana petang puru kontainer, ngecadang rokok. Sampeyan iso gelem dicaruno yo melok sama Pak gitu yo. Lah tak gelem Pak paham. Yo nang dibelak mencari. Ya. Nah, kabar-kabar iko isu-isu jarene kolil di BAD Madura nang ngene omahe kono Sumenep. Aku lho sasu dengan tim tuh roro bengi-bengi jam 2. Cek merono bengi sendiri. Gak ono BAD taek bonjol taek bonjol. Gak ono isu. Supaya apa? Cina kan kalau dibak itu meremehkan, merendahkan kita gitu loh. Nggih. Malah bekas rumahnya Kolil, apa ini Bustomi ku, ambil musola itu dibakar masa karena Budi Asor di sana. Bung-bungnya dibakar masa, su. Ngurut dibakar. Dibakar itu kiri lah. Ngomong loh. Ngomong gatel ya, wong-wong ini punya ancok ini. Mana ya, su? Ngono iku perlu diteliti. Aku kan gak percaya begitu saja iso tak teliti, tak biaya sendiri sak timku
Ya piye pokoke nggawa pacul ambek arit tok gawanane ngono wong rong mobil nggawa Fortuner wong 8 ya nggawa pacul tok ambek arit asu ngene iki babati pari ya dene wong petani desa kesake iso panganane telo katon ngono lho. Iku gak ada ya sing benar jare mobil BBB. Kanco cok ta ta kan apa perang dino kono. Gak ada apa-apa. Bagus. Aku ini satu ya iki ambil langkah dia supaya sama kita rendah gitu lah supaya paham ya. Iya 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 paham. Lah cara aku di bawah temen tak suwe tak goleki tak suwe tak ilangi tak suwe kan. Wes ngono lho. Tuh jadi jangan percaya isu-isu walaupun orang yang mengatakan itu dapuk di dekat Pak Amir. Aku pernah memberi diberi kemangkul oleh Abdul Muthalib ini. Iya. Mas Karim, wong ide Amir iku fitnah. Iya. Maksudnya nopo, Pak? Maksudnya ngene, definisine. Wong jamaah pengatur pengurus nek terlalu ide karo Amir kuwi fitnah. Amir kuwi dikonco loro. Iji koncone ngejak nang kemaksiatan pelanggaran terhadap perintah Allah Rasul. Dan konco sini ngajak memperkuat perintah Allah Rasul. Lah iki Mas Karim. Oh, ngoten. Lah wong kuwi sing gak iso njogo ucapane, gak iso njogo sikape, gak iso njogo tindak tanduke, gak iso njogo tindakane kepada Amir. Amir digawe sembrono kaya kancane dhewe. Nah sekarang ini sudah terbukti ya su. Putur karo Pak Amir jejer cerengas-cerengas bergejekan kalau Amir koncone dhewe. Nah ini sampean nonton dhewe ae orang siapa dia. Aku punya dokumen. Itulah itulah ya su. Makanya awak dhewe itu gak perlu terlalu ide karo Bapak Amir, gak terlalu ide karo Bapak Amir, tapi sepenting awak dhewe takzim karo Bapak Amir yang kita beat itu. Tak su, mana tak su. Jadi aku dimakuli karo Mas Khalif seperti itu, tak su. Nah kalau ada sekarang itu sabotase kepada teksnya Bapak Amir, terus gak kaget tak su, kawan bayi zamane apa jenuh kasan, Bambang Irawan itu ngomong kok pemain saiki, ngomong tak su. Nah sing tak era gini tak su, tak era ya, non saya ucap. Saya minta keterangan, saya minta keterangan. Jangan tak dohiri ko aku dongone fokus lah dongone petani utun petani desa keso. Tek nasekat Bapak Amir sing belum dibacakan nih gitu nang daerah belum dibacakan di pusat. Kenapa kok sudah di mejanya para pejabat intelijen dunia? Apa sing bocorno? Masa katene wong di luar sing gawe tek kemana? Tak mungkin. Mboten mungkin. Nah, ngono ta. Iki. Mangkane berarti dalam jamaah ini masih ada pengkhianatnya ya, Su. Gitu loh. Nah, karena itu sekarang zaman Ta'asis diganti nasihat ijtihad kepada jamaah, tapi kada Amir kan? Dulu zaman Ta'asis kan nasihat Amir, ijtihad Amir kepada jamaah. Amir yang dikuat, tapi ya ya tetap jero kadung terlanjur. Nah di dalam jamaah itu ya kita kan menuduh orang itu enggak tapi jelas kalau sebelum dibacakan kepada zaman Bapak Amir kok sudah bocor ke mejanya para pejabat intelijen ya Pak ada munafiknya ya su gitu aja sudah. Nah ini lah su. Itu pun sudah pernah tak laporkan kepada Cak Dohir saat itu. Sudah. Karena memang hubungan saya dengan Cak Dawir itu secara bitona atau primpen. Itu primpen. Saya selalu enggak ngomong roh ya juga Pak Amir Cak Haji. Atau Cak Dawir atau itu. Nah, detail ya, Su. Nah, seperti itu. Jadi, mutawarik penting bagi jamaah itu ya. Nek minta mangkulan ya harus berhadapan-hadapan langsung mendatangi yang gurunya. Contoh ini ya, Su. Siki mangkul teko apa Jenderal Kasan, apa Jenderal Kasan ke Mas Thalib. Jamaah Syria, sisa iki Suriah perang ketamu itu dulu jamaahnya sahabat mencari isnad, mencari sanroka itu sampai berbulan-bulan melewati perjalanan padang pasir dari negara Sam Suriah ke Madinah Mekah itu ditempuh dengan padang pasir 3 sampai 4 bulan. Lo bayangkan. Hanya mencari isnad sohe. Lah saiki lono Pak Tojin. Ya itu ono cakwat.
Ya toh ono mana iki jenenge Pak Rohmat sing punya saya suka dibaca. Kenapa cuma melangkah satu hari aja gak mau kok malah menjelek-jelekkan terus gak perlu kaji baita. Berarti kamu gak swarga ya su. Berbulan kayak sampai diewangi sampai berbulan-bulan ya cari apa kaji baita ke Mas Tol itu ucapannya begitu. Nah aku sopo, aku mau gendeng preman koran. So, aku, cuma aku memperkuat ucapannya apa Jenur Kasan karena aku Tabiul Kasan. Apa Jenur Kasan itbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama dewe di bagi ruya apa Amir Tabiul Hasan. Gitu dah suhu. Tabiul Hasan. Jadi cuma mau ya apa gitu. Aku hanya aku memperkuat. Aku wong gendeng lapor. Tapi wong gendeng kontrolnya ngajak kan bojo ini loro. Ngono ya suhu. Ngono lepaharing. Bapaharing kira ngono. Ngono ya ngono. Ngono. Iya, iya, iya. Bisa cukup berkira? Pun, cukup pak. Kapan-kapan pun pas aku longgar sampai dolente ini karo wong-wong ya, gitu. Iya, nggih pak, siap. Itu pertanyaannya sampean tak syukuri, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Amin, amin pak. Muka Allah tanpa pakat manfaat dan waring barokah. Amin. Mugi-mugi tak suhu, Bapak Amir. Dipagi seger waras. Amin. Paring kejahatan sing pol, kewarasan sing pol. Iso ngatur dama dengan adil. Amin. Bil ma'ruf. Halo. Diparingi ilham sing bil ma'ruf sehingga jamaah tentrem. Bahagia selalu pupus di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Pak Amir dan kita baca Aziz selalu dilindungi Allah dimanapun beliau berada, gitu, ge? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. عذاب عظيم.